Sherifina from Brescia Jodi. Dari Kavio. Yeay! Fuji. Oh my god, ini lucu banget ya. Unboxing kado ala-ala ya, biar kayak orang-orang ini kado dari tadi pas acara aku, dari macam-macam, ada yang dari mamaku, ada yang dari adik aku, ada yang dari mama mertuaku, ada yang dari Kavi, dari Fuji, dan lain-lain. Ini yang di belakang sini ada buket bunga duit dari Arifa. Ini thank you Arifa dari Malaysia, udah ingat sama ulang tahun aku. Itu distributor Anifrable aku di Malaysia, guys. Terus kalau ini tuh dari Kavio. Yeay! Thank you, Mami. Kita karena ini dimulai dari bunganya Kavio, kita langsung aja buka kado dari Kavio ya. Sumpah aku tuh sebenarnya kalau dikasih kado tuh duh jangan dapat repot gitu, ngerti kan? Wow! Hah? Demi apa? Aku baca suratnya dulu ya. Happy birthday my Melody, love you Vio dan Aan. Thank you Kavio, thank you Kak Aan. Sumpah demi apapun, aku dikasih Bulgari, tapi aku belum buka isinya apa. Jam tangan Bulgari, guys. Thank you. Ini besok bakal aku pakai. Aku besok mau berangkat, jadinya aku pasti bakal pakai ini. Thank you, Kavio. Thank you, Kak An. I love you. Lanjut ya, kado berikutnya. Happy birthday, Quinta Sherifina. Jaya di darat, laut, dan udara. With love, Yolo Ine, and Garas Miring. Thank you, Mabel sama Ina. My best friend. Nih, Ina tuh adalah salah satu best friend aku ya, garda terdepan yang selalu membantu dan membela aku setiap kali ada orang-orang yang jahatin aku. Thank you Ina, thank you Ami. Yeay! Lanjut, ini ada buket bunga duit dari suami aku, Mamash. Aku gak lihat berapa nilainya, tapi yang pasti Mama selalu memberikan yang terbaik buat aku. Makasih Mamas, makasih Mas, memberikan kebahagiaan di aku. Terus yang lagi bukan kamera. Terus lanjut, ini ada kado dari my mother. Ini kado dari mama aku, guys. Mama aku tuh sebenarnya love language-nya bukan bukan memberikan kado ya selama ini, tapi di tahun kali ini tiba-tiba dia ngasih kado. Orangnya lagi makan kue di sebelah sana. Jadi dengar. Langsung dibuka ya. Selamat ulang tahun ke-28 anakku sayang. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan keberkahan dalam hidup Tasya, serta diberikan rezeki yang berkah dan hati yang selalu bersyukur. Terima kasih udah selalu jadi alasan mama untuk kuat walaupun papa udah gak ada lagi bersama kita. Mama selalu mendoakan Tasya, mama selalu sayang Tasya, mama selalu bersyukur atas semua kehadiran anak di hidup mama. Semoga suka dengan pemberian mama ya nak, hanya ini yang bisa memberikan hehehe kucing mama. Sebenarnya anaknya kalau baca-baca yang kayak gitu gampang nangis, tapi karena depan kamera nggak usah nangis. Udah cukup kita nangis-nangis aja. What is this? Ada white bag from Jeff Pimas. Menambah koleksi tasku. Ini semua lucu banget. Oh my god. Sumpah, aku itu dari kemarin sebenarnya maju mundur pengen beli Jeff Pimas karena belinya kan harus di ini ya, di online kan. Kemarin sebenarnya pas dikil dan pas di Milan aku lagi lihat-lihat tas ini. Ini dong, ngangguk dong kameranya. Nah, terus aku lihat tas ini, cuman kalau beli sendiri tuh kayak tar dulu deh gitu. Karena waktu itu lagi ada sesuatu yang lagi berbeda juga. Thank you mama, love you. Terus ini ada kado dari adik aku. Ini dia membelikan aku sesuatu yang dari Dior. Kita buka yang pakai ini dulu ya, pakai apa namanya nih? Kertas kado. Aku dibeliin ini pasti gak akan aku pakai sih. Soalnya semua barang-barang Melody aku hanya aku taruh dalam lemari untuk dikoleksi. Tapi thank you adikku sayang, love you. Kita lihat satu lagi ada apa.
Seingatku ini kotak box yang pernah aku pakai buat ngasih dia handphone dan dia kasih. Aplikasi Dior Backstage Glow Face Palette, Illuminating Face Palette Highlighter and Blush. Oke, ini karena aku itu sering banget tanya blush on powder sama dia. Karena aku tuh gak punya blush on powder, aku cuma punya blush on cream dari Rare Beauty. Nah ini, dia kasih aku ini kayaknya gara-gara itu sih guys. Happy birthday ke yang ke-28 kata saya, selamat bertambah umur ya. Semoga umur yang baru ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Terjadi kata saya yang nyanyi kenal, kata saya yang kuat, pekerja keras dan sayang selalu sama keluarganya. Makasih ya kak udah kuat sejauh ini, makasih udah selalu ngajarin nyanyi biar jadi orang yang kuat dan mandiri kayak kakak. Semoga suka sama kadonya ya, hehe, walaupun gak seberapa. Semoga bukunya bisa kepake untuk nyata racikan-racikan parfum, makeup juga semoga kepake biar gak nanya-nanya lagi ada blush on atau highlighter powder. Thank you, Menye, love you. Ini dari Sabrina Atfi. Itu brand ambassador aku guys, namanya Sabrina Atfi. Ini orangnya yang terhadap disini. Wah, apa ini? Thank you, Sab. Ini aku butuh banget sih, parah. Ini aku butuh banget. Ini adalah makeup remover, ada mascara, ada Benefit Floratin, sama ada mini size nya Rare Beauty, cok. Thank you, Sab. Love you. Makasih. Ini kepake banget sih. Makeup kecil buat traveling itu kepake banget. Kita buka kado yang ini dari Happy Birthday kakakku Tasya Revina. Wish you all the best. Fuji. Repot-repot, Uti. Kasih sayang. Tadi tuh Fuji datang, aku bener-bener surprise banget karena aku gak tahu kalau dia bakal datang. Karena kan dia jadwalnya kan padat dan sibuk kan. Thank you guys. Melody. Melody lagi. Sweet besties Sagrio karakter. Lucu banget. Cuma kenapa ya, orang-orang tuh kayaknya udah makin tahu kalau aku tuh emang suka banget sama Melody dari Sanrio. Thank you, Uti. Thank you udah sangat mengenal aku segitunya. Oh, kadonya gak cuma satu, ada dua. Satu lagi, mari kita buka. Dia kasih kacamata, sunglass. For real, thank you. Ini Dior. Lucu banget. Belum dilihat padahal, tapi aku tahu kalau Dior pasti kacamatanya bagus. Sumpah aku tuh koleksi kacamata ada hampir 50 ya sayangnya kacamata. Oh my god, ini lucu banget, parah. Ini fix bakal aku bawa besok. We make it on Atau my taste, itu selera aku, makasih Uti. Pokoknya aku gak tau lagi bilang makasih sama kamu. Kamu adalah teman yang baik, adik yang baik, juga apa ya? Pokoknya aku berterima kasih banyak-banyak berterima kasih sama kamu karena kamu termasuk salah satu alasan Anniverable sampai di titik ini. Thank you, Uti, I love you. Ini dari Mama Sinta. Happy birthday dear daughter-in-law, you are the brightest star in the galaxy of our family. May all your wishes come true. Mama Sinta nih pinter loh bahasa Inggrisnya, loh jago loh. Makasih Mama. Aku dikasih sajadah mungil buat traveling. Thank you. Lalu ada ini dari, oh ini kadonya Mamas guys, karena nonton aku sama Mas Juno itu cuma beda 5 hari. Aku bukain aja ya. Disuruh bukanya sama Mamasnya. Ini dari Dava. Dava itu happy birthday adik kita. Mamas, yes. Ayo olahraga lagi, semangat. Oh, ini dari Dava. Here. Kalian harus lihat ekspresi mukanya Mamas tuh kayak gini. Here. Oh, kamu harusnya masuk sini tahu ya dengan ekspresi kamu itu. Thank you Dava. One more, ini dari happy birthday mbakku, ikut-ikut mama olahraga ya, walaupun gak ikut lari setidaknya jalan juga gak apa-apa. Dava lagi. Dava ini udah aku anggap kayak ada aku sendiri guys, karena kita kemarin ke Eropa bareng yang dibawa Noera itu. Itu jadi deket banget, jadi kayak keluarga, malam-malam curhat-curhat bareng. Pokoknya Dava itu adik paling baik deh. Dia jagain kakaknya banget. Dan Dava itu manja. Skechers, ini sepatu juga, ini sepatu buat kita olahraga sayang. Warnanya pink. Semua lucu.
lucu banget, gemes. Thank you, Dav. Padahal aku belum kasih kado loh buat dia loh. Aku kasih kado dulu deh. Dava tuh kemarin sebenarnya ulang tahun, tapi mau kita kasih kadonya verified TikTok. Ini aku tagih sama mama, tolong verifyin TikTok adek aku. Ini ada kado dari anak aku. Ini dari Owen, tadi Owen ngasih sendiri ke... Kenapa ya, aku suka banget. Gantiin yang hilang. Gantiin yang hilang, makasih Owen. Coba, tolong pilih-pilih. Lepar sini. Aku tuh punya, aku tuh suka banget sama Melody guys. Jadi tuh aku emang, makanya tadi di kado-kado juga Melody tuh aku tuh kayak gitu. Aku punya satu, gak satu lemari sih, tapi hampir banyak lah. Kemarin pas di Jepang aku belanja barang-barang Melody. Karena menurut aku tuh Melody tuh kayak aku. Dia somehow kadang-kadang mukanya tuh jutek, tapi sebenarnya dia tuh innocent. Kan aku tuh jutek-jutek innocent. Ini dari Tuta Sherifina from Brescia Jody. Ini adalah salah satu teman baru aku yang gak tahu kenapa beberapa kali ketemu itu langsung deket, langsung bisa ngobrol, langsung kayak aku langsung sayang sama Jody. Bahkan kita sampai memutuskan untuk bikin collaboration sama Jody karena Jody tuh such a nice girl, bener deh. Kalian harus tahu Jody tuh anaknya tuh manis banget. Itu bener-bener tipikal anak manis, ngerti gak sih? Yang kalau ngobrol sama kita itu, kita tuh senyaman ngobrol sama Jody, bener deh. Ojot, makasih Ojot. Walaupun kadang-kadang Ojot kalau ngomong itu suka ini sih, suka bikin kita, hah, nggak gitu Jod, maksudnya dia suka kayak apa ya, apa tampang-tampang innocent dengan pertanyaan innocentnya itu, gemes. Aku buka ya. Makasih guys, aku merasa sangat bahagia. I'm feeling so grateful to be loved by you guys. Thank you so much. Aku itu orangnya nggak gampang deket sama orang, makanya kalau kalian lihat aku nggak terlalu banyak temen circle gitu, karena memang aku tuh susah. Aku tuh something in between introvert and extrovert gitu ya. Jadi kalau orang-orang bilang sih ambivert. Happy birthday Tasha, bagi selalu. Sorry kadonya cuma ini, tapi semoga bermanfaat untuk kita menerjang minus 9 derajat. Ini apa tuh nanti kan? Lucu banget! Oh my god, Jod, lucu banget. Sumpah. Sumpah lucu banget karena dia kayak hologram gitu. Keren sih ini. Keren sih itu. Ini bagus banget. Guess. Mereka guess. Ini bagus banget sumpah parah. Tuh. Dan karena badan aku sama Jody itu sama, jadi akan lebih mudah sama buat dia untuk mencari size yang pas buat aku. Tambah lagi satu foto inter aku. Ini bagus banget. Ojo, thank you sayang. Ini kacamata dari Fuji. Ini. Dah. Alhamdulillah, Hamidah. Anil hasil. Oke, segitu aja kado-kado dari semua orang-orang tersayang dan terdekat aku. Makasih guys semuanya yang udah tadi datang, yang udah nyempetin datang. Tadi juga aku bakal masukin foto-foto kue-kue yang tadi ada, yang dikasih sama Ina, sama Fuji, sama anak-anak aku, sama suami aku. Pokoknya aku bakal taruh foto-fotonya di sini sama beberapa cuplikan-cuplikan keseruan acara tadi. Makasih buat semua yang udah sayang sama aku, yang udah inget sama ulang tahun aku. Padahal aku sendiri pun juga sebenarnya gak kepengen acara ulang tahun ini tuh kayak dibikin rame-rame banget. Karena aku lebih pengen di hari ulang tahun aku itu, aku yang ngasih ke karyawan-karyawan aku. Dan satu lagi, aku itu sebenarnya lagi menyiapkan sebuah surprise juga buat anak-anak Anitrenko yang udah selama 3 tahun ini ada buat aku, nemenin aku. Besok itu kita mau berangkat ke Korea. Jadi mereka tuh gak ada yang tahu kalau kita tuh besok mau berangkat. Mereka taunya itu kita besok mau ke Singapura, ke Snow City, winter trip gitu loh ke Singapura. Makanya mereka siapin long john, mereka siapin coat, mereka siapin semuanya itu untuk datang ke wahana Snow City yang masih bekerja sama dengan Universal Studio. Aku bilangnya kayak gitu, jadi aku bikin fake email gitu loh buat bikin mereka makin yakin buat convenience mereka. Padahal besok itu kita transit di Singapura dari jam 7 sampai jam 9, kita transit di sana jam 9 sampai jam 11 atau jam 12. Jam 12.05 itu kita berangkat dari Changi ke Incheon International Airport. Semoga di usia aku 28 tahun ini umur aku semakin berkah, rezeki aku semakin melimpah, segera diberikan kepercayaan untuk memiliki momongan
karena percayalah guys, kalau aku itu gak menunda punya anak, aku selalu berusaha juga, banyak program-program yang udah aku jalanin, tapi karena memang mungkin aku belum dipercaya sama Allah, tapi mudah-mudahan di umur ke-28 tahun ini adalah tahun aku sukses atau bisa berhasil menjadi ibu gitu. Terus juga harapan aku lagi di umur 28 tahun, semoga perusahaan yang aku bangun, brand yang aku bangun bisa semakin besar, bisa semakin settle, bisa semakin kerja sama banyak sama orang-orang yang baik-baik, dijauhkan dari orang-orang jahat ya, dijauhkan dari orang-orang jahat dan sirik, iri dengki, busuk hati yang gak bisa lihat orang lain bahagia, mudah-mudahan dijauhkan, amit-amit jangan sampai ada orang yang seperti itu lagi datang ke kehidupan aku. Sama satu lagi, ada banyak doa-doa yang aku panjatkan juga sama Allah, semoga. Dan aku cuma minta tolong sama kalian, bantu diaminin di komentar ya. Thank you semuanya, see you.